Saya rasa is a very good question orang yang tertanya-tanya isu YB Azmin. Saya nak cakap satu je sajalah. Saya terpisah dengan dia berapa tahun dan pasal PC ni saya tak ada beritahu betul-betul ada PC, tapi dia tahu. Dia diberitahu melalui isteri dia malam tadi bahawa saya dengan Bumi is berdamai. Tetapi tidak ada benda-benda negatif, insya-Allah tak ada. InsyaAllah tak ada. Jadi pada saya, kisah saya dengan YB Azmin ni saya tak boleh elaborate more. Tapi terpulang pada media nak percaya ke tidak, setiap kali jumpa dia, nothing besar hama pun saya bercakap pasal PKR. Orang tak tahu, tapi saya main je isu-isu PKR tu di dalam Twitter saya. Yes, sayalah yang mencanangkan konon dia lah the next MB. Sebab ada orang tahu yang memberitahu sumber tu bukan orang biasa. Faham tak? Perkataannya bukan orang biasa. Jangan tanya siapa. Bukan calang-calang orang yang melaporkan. Kalau sekiranya Azmin berjaya mempertahankan kerusinya, dialah Menteri Besar baru. Jadi saya tergairah main isu tu. Tapi mungkin membunuh saya. Saya tak kisah apa orang nak cakap. Tapi saya rasa tujuan saya highlight tu, saya bangga. Itu saya bangga. Lantak dia berjuang cara apa, tapi dia adalah new MB. Betul tak? Siapa ni orang-orang bawah jual sate ni, ha, pakcik kat Shah Alam cakap? No, it's somebody in the state of Selangor. Confirm. Tapi dengan syarat Azmin kekalkan kerusi dia. So saya yang orang pertama menjorok isu tu, dan saya terus disindir, dihina pasal isu tu. Sama je, maknanya it comes back to the negative of Azwan Ali. Tapi saya cakap lah, saya tak kisahlah dia nak jadi Menteri Besar ke parti apa pun. Sebenarnya saya bangga je lah. Tak bangga ke abang sendiri satu hari bergelar Menteri Besar? This one, how did it transpire? This somebody from the state of Selangor, dia jumpa Azwan secara personal ke? Ya, bercakap macam ni, ha, sebelah nak kata apa. Sebab Azwan Ali ni campur, bukan orang bawah je kan. Semua orang tahu Azwan Ali punya prestige. Ha, ya, tapi kita takkan elaborate lah. Sebab benda tu memang nasihat lawyer pun bukan untuk isu. Secara berdepan lah, bukan? Yes, yes. Contohlah, saya bagi contoh. Mungkin saya ter-elaborate more. Yang saya dah janji dengan peguam, kita tak ada detail lah. Yang penting, saya menghormati Amin seadanya macam tu. Dan Twitter yang menjadi buruk tu sebab whatever lah pandangan orang kan. Jadi saya hentikan lah hari ni. Back to the issue of second aku janji.